juru cakap satu. Kali yo sebab apa salah aja. Lo ni ada orang jadi juru cakap di AP. Dah ada dah lah ni. Orang Amnul jadi juru cakap di AP lah. Apa dosanya kalau mau jadi juru cakap satu? Tapi itu pun fitnah. Ada tu pun. Tapi nak ayaknya ialah bila kita kalah, kita cari formula lagu mana nak beri benih. Satu daripadanya, sampai hari ini kamu tetap berpegang, bersatulah wahai orang-orang Melayu dan umat Islam. Karena negara kita ni, mati kita ni dulu dibina, kuatnya kita tu karena kita bersatu. Mati kita bernama Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Lagu mati kita pun bersatulah. Apa kata? Bersatu kita bersatu. Moto kita bersatu, bersetia, berkhidmat. Sebab tu mati bersatu nak buat apa ni, curi juga sikit hak kita. Ambil nama bersatu. Maka apa berpegang pada bersatu? Kemudian kita buat MN. Kapur dengan Pah. Orang lain tak merasa pedih pada dengan Pah. Ni buah-buah kita, jangan tahu je. Ketua calon yang Pah ni nunggah lagi kalau suruh kerjasama dengan Pah. Betul tak? Ya. Amat pahal. Tapi kerana nak cari penyatuan dan bukan kecil punya perbuatan. Wujud jatah kuasa kerja, ambil jatah kuasa kerja, bawa pada jatah kuasa pemandu, jatah kuasa perunding. Jatah kuasa perunding bawa pada biro politik. Biro politik bawa pada majlis tertinggi. Majlis tertinggi bawa pada perempuan agung. Nak menikah semula UMNO dengan Pah. Mana boleh nak romok-romok gitu je. Aku tak siap buat lah untuk petang ni, saya sini. Tuh, dia berjalan-jalan boleh, ada orang apply duit. Ambo yang dipanggil, pukul 5 petang. Tarik semua adalah dari Ambo, pukul 5 petang. Nak usarak mana tu? Surat persetujuan, mati-mati termasuk satu ada dah, tangan Ambo dah. Break, yang buat pendaftaran. Break, tak usah bawa dulu satu. Ke dalam muafakat nasional. Tak apa lah. Ambo tak tahu pun je. Di depan lain, di belakang. Ada buat kaedah lain. Tengoklah kita. Bukan kita orang kecil. Kita ni orang dilantik. Bila parti kata no anu anu DAP, kita pun mengatik. Wiri out tu pergi macam mana? No anu anu DAP. No anu anu DAP. No anu anu DAP. No anu anu DAP. Kita orang kecil. Betul tak? Lepas kita pun tengok. Pos ngotik no anu anu. Anu anu pun sarah. Siapa kata saya berunding dengan Zahid Hamidi? Kita kepastikan, oh macam-macam kita pun percaya lah. Alis Hano pun apa tak sekitar, kita pun apa tak sekitar. Apa lepas belah kayanya kapak si unduk sekali. Benoklah kita bawah ni. Dewa tentang Tinggi Malaysia Nasional pun buat putusan sebelum lepas belah kayanya buat putusan. Tak kita tak sokong PH, kita tak sokong PH, kita bersedia jadi pemakan. Lepas belah kayanya. Mereka cinta tiba-tiba dia berkona lagi kepada PM. Tengok lho yang kecil semua kita ni. Tak ada nak amat mindless, pelet, politik, buat-buat ketua-ketua datang. Kita, ha? Buat kata, oh, Amma musuh U-turn. Amma tidak U-turn. Amma duduk dalam kapal. Dia Amma pun isi ada. Amma ni nak jadi orang kecil dalam kapal yang besar. Ingat ada kata-kata hikmat Amma. Amma tak sanggup nak tembuk kapal. Amma rata jadi orang kecil. Ikut keputusan parti. Biarlah hamba jadi orang kecil, hamba nak duduk dalam kapal besar, orang selamat. Lepas tu kata hamba yuta, hamba tidak yuta, kapal tu yuta. Bila kapal yuta, yuta tak mampu lah. Oh, kata, apa hamba musuh sokong pula? Apa ni? Jangan pertika perlantik dia Anwar Ibrahim. Memang hamba keluarkan kata, pertika apa aku latih tu? Kita boleh bertiga itu sebelum. Kenapa hendak mana? Perlembagaan kata itu kuasa mutlak agung. Bila agung dah latih Anwar Ibrahim, macam mana boleh nak pertikai? Itu kuasa mutlak agung, nak pertikai anu pokok ahli parlimen sudah dah ibu lah dalam parlimen. Akilah nak balas situ. Kita tidak jadi ahli parlimen, nganu luah mano, pun tak jadi apa. Dah, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri itu. Kata kata, oh Anwar Musa pun lah di kona, U-turn. Aku tidak U-turn, tidak apa-apa.
kita gitu. Tapi yang langsung benci kamu itu, ya wak pula cerita kata kamu ini pula. Yutan, bukan yutan. Semua juga berbeza pendapat. Kamu kata kalau kita nak benar PRU15, janganlah bertanding solo. Ya aku tidak terus aku bertanding solo. Kamu kata biarlah bertanding sikit, asalnya benar banyak. Kalau nak benar mudah, parti-parti bersatu, wah, amnu, pakak kita sama, bagi-bagi kursi, rata-rata satu sama lain, kamu rasa boleh benar banyak. Pendapat. Bapa marah kamu beri pendapat, dia cuma pendapat. Betul kan tak? Tak tahu, dia kata. Tapi lah ni. Kamu kata jangan tanding solo. Waktu amnu kata buat hari teri di baik kau, kamu kata jangan terlalu yakin nak pergi solo ni. Apa kata kalau boleh buatlah kajian pada yang bebas. Tanya boleh betul kau yang nak sokong kita. Saya tak apa jawab. Oh boleh benar. Naik kursi. 7 kursi. 9. Stok tempat banyak. Apa? 9 kursi. Boleh benar. Apa kata tanya selalu tak kena gaya kosong. Lain kamu tak tahu. Apa kata tengah. Boleh jadi kalau. Ni dah tunggu yang ada cokok. Orang lain mungkin nak janji benar. Tengah kamu tak sini tipu. Kalau main tanding lawan. Kalau pah kapur dengan bersatu, lawan dengan kita, tengah belum tahu. Adakah kamu berniat buruk pada parti? Tak, kamu cuba berkata benar. Jangan bertanding solo, nanti kita kalah. Kebetulan, bukan kerana apa kata, tapi kebetulannya 8, 7, 8 negeri kosong. Kamu kecek berdasar pada pengalaman kamu sikit sebanyak. Dia berkecek sebagai apa yang ada dari hati kamu. Kan kamu sayang kepada UMNO. Kamu nak tengok UMNO dan Barisan Nasional benar. Tidak pula situ. Lalu ni baru kamu berhebat pun yang nak tani solo. Tak saya bincanglah dulu bertani. Sipan. Sebab lepas ni banyak jemput dari ceramah. Malam ni pun patupak jemput bersara di rapat umum. Wah. Tapi kamu jawab selalu nanti dulu. Baru cerah 3 hari masuk minit tu. Buka-buka TikTok Ketua Muslimat Melaka. Dia kata kalau dah rumah tu terbakar agak, marilah dulu rumah hamba. Rumah hamba ni taklah besar sangat, taklah mewah sangat. Tapi dah rumah terbakar agak, marilah duduk rumah hamba, kata Muslimat. Oh. Tadi pula siasat bahagian pula beritahu. Siasat perhubungan PAH telefon. Kali ni PAH makan lembu 20 ekor. Dia tumpah. Ikut saya lah nak pergi masa mana. Kita tengah hari pun tak apa. Pergi malam pun tak apa. Tapi kalau pergi malam. Nak jemput lama. Ceramah. Nanti kat dulu. Biar PAH edoh dulu. Kalau tu lelaki mati pun ada tempoh dia dah. Oh, jangan dia lorak sangat. Amo tidak jenis lagu tu, jenis nak hongak kau segitu. Amo juga, bila amo kena pecah, ejek bagi ada depan. Amo kata, apa berlaku semana? Amo tahu, ejek bagi mungkin kecewa, mungkin butuh angin. Mungkin kau segit jauh kepada mati. Tak apalah, kalau nak layar angin sebentar, layarlah. Nak break, kau sewa hijau sebentar, breaklah. Tu macam mana kau meloyak gitu juga. Tapi gig mati lain, jangan tinggal UMNO. Biar UMNO sorang yang kena pecah. Bapa kita ni duduk dulu dengan parti kita. Pergi rumah dulu. Biar jelah molek dulu. UMNO boleh saja. UMNO tahu semua ni banyak yang hidup semati dengan UMNO. UMNO kata bakar pun. Bakar. Nenek. Tutup cawangnya. Tutup. Nenek. UMNO kata bubar. Bubar. Nenek. Ah, tapi kita ni mungkin pemimpin yang lagu tu. Kalau kita yakin benda yang kita buat tu benar. Kalau orang menzalimi kita, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Jangan tambah perpecahan. Apa lagi? Kerana pegangnya politik amo nak kepada penyatuan. Kalau buat-buat kita pecah tambah, tak serupa lah dengan benda dalam jiwa amo. Lepas tu bila UMNO tak duit jadi calon, jangan berpecah. Jangan ada selain bendera UMNO dibakar, Ramah kata. Ramah tak suka je jadi calon. Tak boleh, parti sudah buat keputusan. Kerja, Ramah kata.
Papua tuh kita nyoleh perjuangan. Perjuangan ini kena ada pegangnya. Bukan ikut perasaan. Memang pahit nak jelek lah. Tapi itulah cubaan. Bila kita berjuang, cubaannya besar. Besar bakat, besar pula ujian. Pasal dia tak? Malulah nak jadi Perdana Menteri, besarlah ujiannya. Eh kalau nuan wihimu ni, takkan nuan musuh tak ni? Nak banding padi muda, muda apa? Dia 70 lebih, apa baru 60 lebih-lebih? Muda apa? Tak? Nak cari hong ngaji tinggi, dia UN politik. Amor ngaji dulu, 2-3 universiti. Ngaji tinggi amor. Nah, ini bagian buah nak segai ni. Kalau yang habis segak-segak boleh nyawa pula. Nak suruh Perdana Menteri maka kita. Ini lah kata bahagian nak segak ni. Oi, kata nak Perdana Menteri, oh comel. Comel amor jauh kan orang ni. Tengok-tengok. Walaupun amor serupa lah. Oh, comel amor, muda amor, serupa amor. Ah, bahagian segak ni. Jadi wa makaru wa makarallahu wallahu khairu makiri. Tuhan ada takdir dia jadi Perdana Menteri dan memikir dia layak selayaknya lah lama dapat jadi lumayan PA tepi, PA di ibu ibu lalu dia jadi PA tengok kena lah pakat-pakat beri kerjasama lah atas sifat kerja sebagai Perdana Menteri. Pada masalah kita tak ada main personal dan suatu negara lebih penting bagi kita ya. Balik pada pegawai amur dan politik tadi ni wah kita pahamlah semua yang pun. Pertama apa kata jangan tadi solo. Yang kedua apa kata jangan berpecah. Ketiga apa kata kalau boleh parti-parti Melayu janganlah bekerja sama. Pura dia membuat fitnah pula. Amba ni juru cakap bersatu. Yang kau nak kau tu pula. Eh apa kerjaannya amba ni menjadi juru cakap bersatu. Tadi ayah mak kata di putera. Dia kata orang yang kata kamu juru cakap bersatu. Kalau yo sekarang tipu apa salahnya? Lalu ada orang jadi jurucakap di EP. Dah ada dah lah ni. Orang Amnul jadi jurucakap di EP lah. Apa dosanya kalau lama jadi jurucakap satu? Tapi itu pun fitnah. Reko-reko fitnah macam yo sendiri. Untuk apa? Ada kata orang kira Amo jadi jurucakap. Parti lain, Amo jurucakap. Amo lah. Lepas tu, bila orang duduk-duduk, dia cakap satu. Kamu orang tak tahu. Pilihan raya baru ni. Kita tak rayak. Macam mana ni kamu tak rayak? Bila saja kamu tak jadi calon. Perikatan Nasional. Lepas tu panggil kamu. Minta kamu jadi calon. Malam, dua hari sebelum menemani calon. Borang sudah isi. Tiga salinnya boleh calon, amo sudah isi. Bozek sudah dibayar. Orang lain dibayar. Bayar dah bozek. Saya tunjuk kepada Tuan Alwi. Mesej daripada pemimpin tertinggi. Parti Elit Sana. Boyak amo. Watika sudah siap. Dia watika tak diserah kepada Datuk Kelir calon. Selagi amo tidak tolong secara resmi. Sapa kelih teriak di rumah dia, kata dia malu, isi boleh watikah, tak ada. Tak ada watikah, mau watikah, dia panggil Amba. Amba baca pada EJK bahagia, Amba buka, telefon Amba baca, kenapa Amba jawab pada nama tu. Kerana dah suruh jadi calon, ahli Perikatan Nasional. Dan Amba dijemput menjadi ahli Parti Bersatu. Amba jawab, dasar perjuangan Amba, Amba nak tengok satu hari bersatu balik pada UMNO. Bukan Amor masuk bersatu. Dan Amor bukan pada pendiri Amor. Bukan untuk Amor nak masuk bersatu. Pegang yang Amor nak tengok bersatu. Itu satu hari balik semula pada Amor. Ini sebab hati yang berpecah-pecah. Jadi ini prinsip-prinsip dia. Maka hanya yang tidak baik ini. Apabila Amor terpecah, persoalannya apakah Amor nak buat selepas pada ini? Jawab dianya, orang boleh pecah keahlian Amo. Sebab keahlian ni benda tak ketah. Keahlian ni memang tak ketah. Nak sokong tak betul jadi ahli. Jadi ahli pun tak semestinya sokong sebab orang yang tadi. Oleh kerana kita orang perjuangan ni, walaupun kena pecah jadi ahli, insyaAllah perjuangan ini tidak berhenti. Akan tetap diteruskan. Walau apa sebetulnya.
Agaknya tidak bobo, sebab amu dah tahik oleh diri amu, maka tuan sebab amu dah saruh buat kita sama-sama. Perjuangan dalam politik ini adalah tuntutan agama, bukan main. Perjuangan dalam politik ini adalah fardu kifayah. Bagi jaga maslahah umat Islam dalam negara yang majoriti orang Islam. Kalau kita orang Islam tak berjuang kerananya, berdosalah semua daripada kita. Semua ulama muktabar bersependapat negeri orang Islam yang mana majoriti ada umat Islam, kalau kita lari bertanggungjawab berjuang, berdosa belakang ramai-ramai, maka kamu masuk dalam sah akan tu berjuang, tapi perjuanganmu berpaksikan ulama. Apa tu? Umur kita tua dah, tak lama mati. Apa kita buat atas dunia ni? Kau mana-mana pun wajib kena jawab. Umur 30, 40, mula-mula cakap ramak lagi mati. Tapi dia umur 60 dengan tua-tua. Bila-bila masuk? Buat kita tak kejut kalau waktu. Tu baik dah masak kerup. Tak si wang anti dah baik. Kejut dah sentar dah. Abang-abang ini dah lewat sak grup untuk ketua bahagian. Ketua bahagian Lengkawi tulis dah lewat sak grup. Kita seharusnya berbangga kerana kita walaupun benar sedikit sahaja. 30 kerusi. Tetapi kita menjadi kingmaker. Abang pun jawab balik dari itu. Warkah untuk sahabatku Haji Nawawi ketua bahagian Lengkawi. Antara lain abang tulis. Dalam grup ketua-ketua bahagian. Amnum sahabatku, amnum tidak diwujudkan untuk menjadi kingmaker. Amnum diwujudkan ini untuk kita berjuang. Bukan tak orang lain jadi kingmaker. Apalagi kalau king yang nak diakak itu adalah king yang sejarahnya makan kita. Dahlah kita bukan tukar akak orang. Ya? Kita berjuang supaya kita sendiri bertahbir mereka. Bukan untuk jadi kingmaker. Dan orang kata, apalagi akak king. Kok kita tahu macam-macam kita? Yang berbeza ideologinya dengan kita. Maka ujung tu, ayat ujung, amo triok mana tu? Amo tulis, janganlah masuk liang lahak buat tes diri. 3 hari lepas tu dia mati. Ayat akhir amo, walaupun amo tidak berkasut kata dia, maksud apa ni adalah hak hati ni, janganlah mati-mati ni. Kerana kita sendiri, kita gali lehlah hak, kita kamu. Kerana kita tak faham macam perjuangan apa. Tapi bila 3 hari lepas tu dia pergi ke Jerman, meninggal di Jerman. Nak ziarah kubur dia pun tak dapat kerana tanah di Jerman. Mudah-mudahan Allah SWT menempatkan sahabat Ali Haji Nawawi Ahmad almarhum bersama-sama gitu. Semua ini adalah kerana soal pegangnya yang dasar. Dan kamu tak pernah lari daripada itu. Maka walaupun kamu tidak menjadi ahli, bila kepada soalan apa kamu nak buat, kamu akan terus berjuang. Dan perjuangan kamu, waktu itu tak lari. Pertama, perjuangan politik ini adalah fardu kifayah. Wahai orang-orang Melayu, orang Islam, semua sekali sebahagian daripada kita hendak bangkit dan tinggal politik. Mu jadi engineer kau, mu jadi arkitek kau, mu jadi orang kaya raya kau, mu jadi milioner kau. Tolong jangan tinggal soal politik orang Melayu kepada orang lain. Orang Melayu dan umat Islam hendaklah berjuang dalam politik. Pegangan nombor satu. Kedua, oleh kerana ini sebagai daripada ibadat, berjuang politik tak boleh pakai ikut-ikut tubuh-tubuh. Kena anda berpaksikan kepada ugama. Ugama telah ada garis panduan. Dah buka negara, negara lagu mana. Nak bekerjasama dengan bukan Islam, kerjasama yang lagu mana. Ada dah, kita bukan ugama Islam, bukan ugama rasis. Ugama Islam bukan ugama perkahwinan. Ugama Islam bukan ugama boleh tolong orang lain. Islam tu ada ugama itu dah lengkap sempurna. Ya tanah itu salah tafsir. Yang ketiga, nak balik pada kekuatan. Kita lemah kerana pecah belah. Kembalilah bersatu semula. Kepakbolah pergi solo. Kelima akan balik pergi solo nak ambil pasukan. Pilih molek pasukan. Dan dia tinggalkan orang Islam. Dengan mengangkat orang bukan Islam. Yang bukan semua bukan Islam. Yang kita tahu dasar ideologinya bercanggah dengan Islam. Orang Islam, bukan Islam. Yazimi tak apa. Tapi kalau ada musuh-musuh harbi, musuh-musuh memusuhi dasar kita,
Tahu dasar kita kata dasar Islam memberikan hak pada yang berhak. Dalam negara ini, hak orang Melayu, raja kena Melayu ya. Kalau dasar sosialisme, dia tak ada raja, atas semua boleh jadi raja. Itu dasar kesamarataan.